Sudirlun Polres Simelu merilis 5 tersangka yang tersandung berbagai kasus di wilayah hukum Polres Simelu. Kelima tersangka ini diantaranya tersandung kasus narkoba, pencabulan anak di bawah umur, dan tindak pidana korupsi. Berkenaan dengan ditangkapnya, diungkapnya kasus narkotika jenis ganja. Yang pertama adalah telah ditangkapnya seseorang berinisial A, usia 38 tahun, pendidikan terakhir adalah sekolah dasar. Namun dari 5 kasus, baru perkara tindak pidana korupsi yang dinyatakan sudah lengkap atau P21. Sedangkan kasus lainnya sedang dilengkapi oleh penyidik. Dari Sinabang, Sari Mulyasno, Serambi TV.